Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini gue akan melanjutkan video tentang game Skylander Ring of Heroes ya. Jadi game ini akan rilis di Play Store perkiranya sekitar September atau akhir bulan Agustus ini ya teman-teman. Oke, untuk hari ini gue akan membahas tentang Adventure Challenge Duel Talents dan Guild-nya. Oke teman-teman, gue tidak akan memperpanjang lebar untuk bikin video ini. Jadi mohon bantuan untuk mensubscribe channel Noob King. Semoga channel gue mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke teman-teman, gue akan mulai videonya. Sekarang gue akan coba masuk ke mission dulu. Mengklaim hadiahnya dulu. Energinya 30. Oke, kita keluar. Jadi teman-teman, silakan nanti untuk mendownloadnya di Playstore karena tidak lama lagi akan keluar di Playstore ya. Oke, nanti gue akan jelasin bagaimana kegunaan-kegunaan dari yang udah gue beli kemarin. Contohnya seperti ini. Yang ini buat goal ya, sama dengan ini juga. Ini buat goal juga. Terus ini buat energi. Pertama lagi kalau kita lagi battle di challenge. Terus ini buat potionnya itu ukuran ada size nya kayak S, L, M dan XL. Sama ini L. Terus di sini ada eventnya juga ada nanti. Oke teman-teman, sekarang gua akan coba ke. Oh ya, ini gua akan perlihatkan apa namanya tuh Skylander gua ya, atau hero gua ya. Sekarang gua akan coba buka hero-nya. 1 2 3 ini bintang 5, bintang 4, bintang 3 ini semuanya gua memakai 3 hero ini aja ya. Yang udah level 36, 38 dan 37. Ini potionnya seperti ini. Potionnya ini kegunaannya ini kan udah ada yang gua bilang tadi. Ada S, ada M, ini S-nya, M, L, sama XL. Kan S ini cuman untuk levelnya, untuk naikin levelnya cuman sedikit-sedikit. Jadi kita kalau umpama kita bisa naikin levelnya seperti langsung kita coba ya, kita coba max aja ya. Ini gua level gua 37. Kita coba ya, seperti ini contohnya ya. Sama dengan ponsennya merah biru, ukuran juga sama, size nya S, M, L sama XL. Oke, gua contohin seperti itu. Ini terus power up nya seperti ini. Akrilik ini kegunaan akriliknya, karena ini minimal kita harus punya fragmennya ini. Minimal 35, sekarang gua punya 25. Kalau cukup 35 baru kita bisa untuk power up nya oke teman, dari 1 ke 2 ya, sama seperti itu semuanya. Seawakan juga evolve-nya sama. Kita butuh fragment juga 100. Awakannya ini gamenya ini. Kita butuh gamenya ini untuk awakan. Rune-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih rune gua seperti ini. Ini bintang 4, 9. Ini untuk power up-nya bisa sampai 15. Jadi buat teman-teman biar paham bagaimana caranya nanti untuk power up terus gantinya, semuanya nggak tidak jauh berbeda sama dengan game summoner atau game yang ada runenya, sama aja seperti ini. Oke, gua sekarang masuk ke challenge-nya, ke adventure-nya. Nah, untuk di adventure ini karena gua sampai berapa elemen 1 2 3, sekitar 7 ya. Jadi untuk di sini, untuk ini di sini ada easy-nya, ada normalnya, ada hard-nya. Jadi kalau easy-nya udah selesai, kita bisa langsung ke normal. Terus
terakhirnya ke hard, ini ke yang paling sulit. Oke, contoh ini seperti ini, gua udah ini 8000 gol, lumayan. Oke, gua coba internya sekali. Jadi buat teman, silakan komentar untuk bagaimana cara bermain di game Skylander Ring of Heroes ini ya. Jadi untuk pertempurannya ini bisa dari ronde 1 sampai ronde 3 ya. Jadi tidak harus ronde 1 sampai ronde 2, ada juga 1 sampai 2 aja. Ada 1 sampai 3 juga ada. Jadi untuk teman-teman nanti untuk udah di risk di Play Store, nah, teman-teman bisa downloadnya di Play Store ya. Bagaimana cara bermainnya nanti ya, teman-teman bisa nonton video ini, jangan di skip. Oke. Kita next, kalau teman-teman skip cara bermain nanti teman-teman tidak akan mengerti cara bermainnya bagaimana. Terus menaikin rune-nya seperti apa, equip-nya, grim-nya, rune-nya seperti apa, atau power up-nya bagaimana. Jadi teman-teman tidak akan bisa untuk kalau hanya di skip. Oke, gua coba untuk ini dulu. Oke, gua ambil dulu. Dapat rare sword scroll-nya. Oke. Sama seperti ini. Ini juga ada. Ini elemennya air, api, 1, 2, 3, 6, 7. Ini water mirror ya. Terus angin. Oh, ini light-nya, yang ini light, yang ini dark-nya. Jadi buat teman-teman silakan bisa komen di kolom komentar bagaimana cara bermain dan bagaimana cara mendapatkan rune-nya. Terus di sini juga ada distorted dimensionnya, itu ada dimension untuk melawan kita untuk rune ya. Seperti ini. Ada semua di sini. Semua elemen ya. Oke, gue akan coba untuk di pertama. Jadi untuk rune-nya ini kita bisa membeli atau bertarung di Distorted Dimension tadi. Jadi untuk mendapatkan rune dari bintang 1 sampai bintang 6. Oke teman-teman, jadi semoga teman-teman paham bagaimana cara mendapatkan rune, terus mendapatkan gamenya buat awakan nanti juga ada di sini semuanya. Jadi teman-teman silakan komentar, tidak usah ragu. Yang mau subscribe ya silakan, mau nggak silakan. Yang tidak subscribe ya tidak apa-apa. Tidak di sebenarnya kalau di sini gua juga tidak mengharuskan kalian untuk subscribe atau apa, sejatinya tidak masalah. Kalau syukur-syukur kalian yang subscribe, karena gua akan terus membuat video-video yang baru-baru lagi. Jadi gua untuk di video ini, di game ini, gue akan membahasnya bukan hanya kulitnya saja ya teman-teman, sampai dalam-dalam juga bagaimana cara bermainnya ya. Jadi semoga buat teman-teman paham dan tidak salah paham ya. Lumayan, runnya bintang 2.
Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara mendapatkan rune-nya. Jadi gue di sini cuma menjelaskan bagaimana cara untuk bermain di adventure, challenge, terus talentnya, guildnya. Di sini udah gue jelasin semuanya. Jadi buat teman-teman, semoga tidak paham di game ini. Nah, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3. Ini karena udah buka 3. Sekarang ini spiral of soul-nya ini. Ini untuk mendapatkan tiket summon ya. Oke, gua coba. Kita edit dulu. Ini hero kita yang di recover ini, yang di bandit, yang nggak boleh di itu ya. Yang nggak boleh di meskin lagi karena udah biasa sering dipakai. Sekarang gua pakai yang ini. Oke. Sama yang mana ya? Oh, ini aja. Oke. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman, kalau kalah menang itu dalam permainan itu udah biasa ya. Jadi teman-teman jangan, nggak usah ragu. Wah, kalah gua gini. Ya, kita harus memperkuat rune-nya. Kita harus mengequip rune-nya. Nah, seperti ini kan. Kan di level juga rendah. Gua juga tidak pasang rune-nya, jadi ya seperti ini kalah. Nah. Oke, sekarang gua akan coba untuk menggunakan tiket semuanya ya. Kira-kira gua dapat hero apa? Sekarang kita keluar. Gua sekarang punya sebentar dulu. Ini untuk towernya seperti ini. Gua ada di level di tower tingkat lantai 16. Seperti ini. Nanti gua tunjukin satu sebelum gua memperlihatkan tiket summon-nya atau tiket hero-nya apa aja yang dapat, atau bintang berapa, bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Jadi semakin tinggi towernya semakin sulit untuk melawan monster-monsternya teman-teman. Oke. Okay. Clear. Rp20.000. Oke. Okay. Sekarang gue akan keluar dulu. Ini buat XP ya. Nanti tinggal buat ini buat XP. Sekarang gue akan lihat inventory-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita exchange dulu. Kira-kira gue dapat monster apa nih? Satu. Summon. Oke. Oke, okay. Tag-nya 43. Oke, okay. Ada 3. Final 3 tadi. Oke, okay. Bintang 2.
buat tumbal aja nanti. Dua lagi. Sama bintang dua juga. Kita di sini aja, nggak di tempat di summon aja kita. Kita di sini aja, kita buka aja. Oke. Nah, ini nih. Ini fragmennya semuanya. Jadi kalau fragmennya udah mencukupi, kita bisa untuk awakan atau evolve-nya tadi untuk meningkatkan ya. Sekarang gue akan coba ke summon di sini. Nah, gue punya tiket summonnya ada 5. Oke. Kita langsung summon aja. Bye. Wow, ini kayaknya mantap ini, api sama air nih. Open all. Summon. Oke. 4 apa 5? Nah, 3. Oke. Sekarang gua akan coba. Ini ada 4000. Gua akan coba beli 8. Oh, kita open all langsung. Lumayan. Ini kita summon lagi. Ini. Oke. Gue belum punya ini. Bintang 3. Oke. Kita ambil, coba lihat missionnya. Kita klaim dulu. Pencapaian diraih 1000. Kompilasi. Tiket biasanya normalnya 1. Red pensionnya. Inventory-nya itu. Oke, gue tidak pakai itu. Challenge-nya seperti ini, teman-teman. Udah tadi gue ada jelasin. Terus duelnya. Kita masuk arena. Oke, gue langsung match saja. Bronze 1. Sekarang gue keluar dulu. Kita ke friendly match. Oke, gue masuk. Tidak ada, maaf. Oke. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini video tentang game Skylander Ring of Heroes ini ya. Jadi buat teman-teman, silakan untuk mensubscribe channel Noob Game
dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari game-game terbaru dari channel Noob King ini. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.